Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Seluruh makhluknya Allah, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga pecinta padepokan Nur Muhammad, senantiasa kita bareng-bareng berdoa. Karena doa adalah senjata orang mukmin, jadi asbab untuk dikabulkan apa yang kita hajatkan, karena hakikatnya kita itu manusia yang lemah, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita berdoa. Kita saling berdoa saudaraku. Dengan saya doakan dirahmati Allah, dicintai Allah, kami panjang didoakan semoga kami senantiasa dalam kebaikan, diberi manfaat, dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan dalam semuanya dalam ridha dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk pada malam hari ini, kalau kita mengenal Rasulullah lewat membaca, lewat cerita, lewat sejarah, ya kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah karena kita bukan sahabat, kita adalah termasuk umat akhir ya, akhir zaman mungkin ya, akhir zaman. Tapi alhamdulillah kita ini didambakan, dirindukan Rasulullah. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan sahabat, tapi kita percaya dengan adanya Rasulullah. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kita ada iman dalam dada kita ini. Baiklah saudaraku, untuk menyekat waktu kami akan mohon welas Gusti Allah, berkahnya Rasulullah, berkahnya aulia-aulia Allah, berkahnya para malaikat-malaikat Allah, karena hamba ini tidak siapa-apa, tidak ada apa-apanya, tidak siapa-siapa. Makanya kami juga berwasilah kepada guru-guru kami, dengan orang-orang suci, ya, dengan hamba-hamba Allah yang diridhoi, agar Allah menghadirkan hamba yang paham tentang perjuangannya baginda Rasulullah Muhammad SAW, tentang Rasulullah, ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan di kami benar-benar Allah menghadirkan dengan sudahlah Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, salam alaika ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arshil adzim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, hamba memohon ya Rabb, hadirkan hamba Allah yang mengenal betul, bisa pernah bertemu dengan Rasulullah, dan paham tentang baginda Rasulullah menderita. Monggo, silahkan tafadhol. Dan dengan gunakan bahasa Indonesia, bahasa dunia, bahasa kami, bisa diambil hikmah, bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan lantar ya Allah, dengan berkahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, berkahnya baginda Rasulullah, bahasa dunia, bahasa Indonesia dengan benar dan lantar ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kami yang lemah, yang biasa, yang doib ini, kami termasuk
walaupun bagaimanapun hamba ini juga umatnya Rasulullah. Kami kepingin tahu yang realnya perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bisa diceritakan. Perjalanan yang mana yang ingin kau tanya? Mungkin perjalanan dakwah, teman tidak tanya kali ya, teman tanya kali ya. Persidangan, kalau sama tanya kak, kalau apa? Ini mungkin anak saya ini mau bertanya ya, ya boleh. Mohon maaf, permisi. Kami ingin dijelaskan sedikit tentang perjalanannya Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Atau kalian tega mendengarnya? Bila sudah perjuangan beliau, penderitaan beliau menegakkan tauhid. Yang keras nggak apa-apa, yang keras nggak apa-apa. Semua orang menganggap beliau gila. Yang keras nggak apa-apa. Apa-apa, siapa yang butuh pelajaran? Semua orang membenci beliau. Tapi jiwa beliau beliau sadar untuk mereka lah beliau dihadirkan untuk menjadi pencerah jiwa-jiwa mereka yang dalam kegelapan. Dicaci, dimaki, bahkan dipukuli beliau relakan. Saya tidak sanggup. Mungkin ada sedikit pesan untuk kita semua sebagai umat beliau di akhir zaman ini. Dari jenengan kepada kami semua. Saya ingat perjuangan beliau. Dengan sepenuh hati, jiwa raga beliau untuk umat beliau.
contoh beliau. Jangan balas kalau disakiti. Senyum, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Allah. Ini menjadikan keyakinan khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada orang-orang umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini. Balas keburukan dengan kebaikan, itu akhlak beliau. Bersyukurlah kalian, kalian umat yang dirindukan. Saya tidak bisa menceritakan masa sulit-sulit kalian. Yang selalu gigih dalam memperjuangkan agama Islam ini, hamba Allah. Teruskan saja perjuangan dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Balas keburukan dengan kebaikan, balas cacian dengan senyuman, itulah iman. Ini cukup tengkiat loh. Nama Allah, saya juga gak kuat nama Allah. Ya, ya. Terus cintai ya, insya Allah saya akan bersama. Teruskan ya, insya Allah. Dengan kasih sayang, dengan santri, dengan murid, dengan saudara-saudara ini, baik yang langsung awal langsung maupun media sosial, mudah-mudahan ini menjadi asbab bagian dari cintanya kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita mudah-mudahan semeneladani beliau semampunya. Mudah-mudahan Rasulullah bangga dengan hamba, dengan umatnya. Beliau bangga dengan umat-umatnya. Beliau bangga dengan umat-umatnya. Gimana? Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Iya, iya, makasih. Iya, betul. Iya, insya Allah. Insya Allah. Iya, saya paham. Iya, saya paham, insya Allah. Saya minta maaf. Iya, saya juga minta maaf. Terima kasih. Saya mohon doanya, salam roda bagi Rasul. Salam di sana. Salam kepada beliau. Salam kepada beliau. Salam kepada beliau. Ya. Salam kepada beliau. Hamba yang baik. Salam kepada beliau. Allah. Allah. Sekalian, pendengar tadi adalah dialog kami dengan hamba Allah yang pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah. Ini kalau segi akal tidak makan mampu, kami kan tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah berkehendak kuasanya, Allah berkehendaknya Rasulullah berdakwah, ya Allah, kalau sudah mengendaki, siapa yang bisa menghalang-halangi? Coba pun demikian juga harus dicermati, kita gunakan akal sehat, juga hadis, juga rasa pangrasa, biar kita tidak mudah diborong ya. Ketika kembalikan kepada jenengan, jenengan
Seandainya percaya, alhamdulillah. Tidak percaya, misalnya juga kami menyadari, karena manusia itu punya pengalaman berbeda, pendidikan berbeda, rasa berbeda. Semua itu juga jadi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tidak mempermasalahkan, tapi yang terpenting dalam diri kami, doakan saja, jangan sampai kami membodohi umat atau mengatasnamakan agama, akhirnya kami malah bikin mudarat umat ini. Alhamdulillah dijauhkan, mudah-mudahan dijauhkan, alhamdulillah. Mohon betul-betul kita saling doakan, kita semuanya tuntun hidina suruh mustahim, tuntun jalan yang benar, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mudah-mudahan bagi Rasulullah bangga mempunyai umat yang baik. Yang tadi dialog kami yang terakhir yang kami dibisikkan itu, Rasulullah bangga dengan umat-umatnya, terlebih yang ada di Jawa. Mengapa demikian? Karena orang Jawa itu sering adakan seperti uduan, apa sebenarnya acara-acara peringatan Maulid Nabi itu dari Jawa itu banyak. Ya, yang lain juga banyak ya, tapi terlebih di Jawa ini seperti tradisi-tradisi yang arahnya untuk mencintai Rasulullah itu banyak kesempatan. Ada pengajian-pengajian, selamatan, yang macam-macam itu. Yaitu arahnya untuk mencintai, bagian dari cintanya sama Rasulullah. Makanya saya Malik Al-Maliki mungkin ya, saya apa yang di Arab itu, saya apa, saya Sayyid Al-Maliki kalau nggak salah. Itu nggak pernah beliau itu sampai bermimpi atau di semacam ada pengalaman spiritual. Terbang Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu cinta sama Indonesia, khususnya yang ada di Jawa ini. Ya, orang Jawa, Indonesia ya, orang Jawa, orang Indonesia ini khususnya yang dicintai Rasulullah itu orang Jawa, orang Indonesia ini dicintai Rasulullah karena beliau, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang arahnya bagian dari proses mencintai Rasulullah itu. Yang selama ini ada yang anggap bid'ah, ada menganggap bid'ah dan sebagainya sesat, itu monggo ya yang menganggap itu, tapi kalau kami tidak beranggapan bahwa itu bid'ah atau sesat. Jadi apa yang menganggap itu juga kami persilakan, yang penting kita yang rukun, tidak usah saling menjatuhkan, untuk saling apa, saling memfitnah, saling adu domba dan sebagainya. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, tetapi kesatuan kita sama umat Islam, juga sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan saling menyakitkan, baik sama makhluk ya di alam semesta ini, lebih-lebih sama manusia ya, sama makhluk juga, sama alam semesta ini. Mudah-mudahan kita baik hubungannya dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam, hablum minal makhluk ini ya di alam semesta ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.